Nominator Volunteer of the Year is Rory Grobogan. Hamina Grobogan. Villa Octavia STBM. Ronald STBM. Yusmira STBM. Marta Nagekeo. Kunati Rembang. Didik Dimyati Rembang. Leonardus Dion Sika. Pemenang kategori Volunteer of the Year adalah inilah Kunati, relawan Plan Indonesia yang tinggal di Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Kunati tidak ingin anak-anak perempuan di desanya bernasib sama dengannya, menikah di usia 15 tahun karena tuntutan ekonomi atau paksaan orang tua. Pada zamannya, anak perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi karena kelak akan menjadi ibu rumah tangga yang tugasnya mengurus anak dan suami. Hal yang ternyata masih kerap terjadi sebelum tahun 2009, di mana mayoritas anak perempuan lulusan SMP rata-rata langsung dinikahkan dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, Kunati memang termasuk korban pernikahan anak. Ia hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah pertama. Namun ia tidak putus asa. Ia berjuang mengubah nasib dan mengejar cita-cita menjadi seorang guru. Melalui program Kejar Paket C, Kunati meraih ijazah SMA. Atas dukungan suami, ia melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Tuban sampai akhirnya meraih gelar sarjana. Kunati selalu memperhatikan perkembangan anaknya, terutama dalam hal pendidikan. Ia rajin mendampingi anaknya ke sekolah. Keseriusannya dalam mendampingi anak belajar membuahkan hasil. Ia kemudian ditawari untuk membantu mengajar di sekolah anaknya. Orang seperti Mbak Kun itu sangat dibutuhkan, soalnya dia itu baik, terus sosial gitu, jiwa sosialnya itu loh. Banyak sekali manfaatnya buku itu. Bisa membawa anak-anak sekolah, apa contohnya mengirim surat ke luar negeri anak-anak itu, sangat senang sekali anak-anak itu. Saya bisa belajar lebih baik karena Bu Kun orangnya sadar dan teladan. Tapi Bu Kunati itu aktif sekali memang Pak. Yang lainnya kan agak itu kadang-kadang sudah kerja, kalau Bu Kunati memang orangnya istilah Jawa entengan gitu, Pak. Masuknya Plan Indonesia ke Desa Dadapan tahun 2005 membuat langkahnya semakin terbuka dalam memperhatikan pemenuhan hak-hak anak. Pada tahun 2009, bersama sejumlah tokoh di desanya, Kunati membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa atau yang dikenal dengan nama KPAD. Selain rutin mengajar, ia rajin menjumpai anak-anak dan membagi perhatiannya dengan penuh kasih. Kepada para orang tua di desanya, Kunati juga tidak segan-segan menularkan pengetahuannya tentang pengasuhan anak dan berdiskusi tentang bagaimana mestinya mendidik anak secara baik. Anak-anak sangat antusias menerima perhatian Kunati. Mereka merasa nyaman dan aman. Mbak Kunati sangat aktif di berbagai hal. Dia aktif di komite sekolah. Dia juga aktif di dalam kegiatan komite perlindungan anak di tingkat desa. Dan sekarang dia tidak hanya sebagai relawan, dia juga bisa berperan sebagai guru dengan latar belakang pendidikannya. Kunati yang sederhana namun berkemauan kuat itu telah membuktikan usahanya berbuah hasil.
jika hingga awal tahun 2000-an masih banyak kasus kekerasan pada anak, dan anak perempuan juga umumnya tidak dapat bersekolah tinggi karena harus dinikahkan, kini kasus kekerasan pada anak dan pernikahan usia anak sudah jauh berkurang. Dulunya itu nikahnya itu umur yang di bawah pernikahan, sekarang sudah mungkin sudah tidak ada lah. Itulah yang menjadi kebanggaan di sana depan, karena Mbak Kun lah yang menjadi pelopor dan menjadi penggeraknya. Kunati terus berjuang tanpa henti untuk mendidik, mendampingi, dan membuat pintar anak-anak di desanya. Perjalanan saya masih panjang. Suatu ketika nanti plan akan meninggalkan desa saya yakin semangat itu masih tetap ada, dan saya akan tetap mendampingi anak-anak sampai akhir hayat saya.